Kalau setiap ada orang, setiap kata-kata atau perbuatan yang menyakiti, kata-kata menyakiti, kita balas, tidak akan damai orang, tidak akan pernah jadi perdamaian di muka bumi ini. Akan cekcok terus. Ya, tetapi ketika seorang sabar, ini akan hilang sendirinya. Akan hilang dengan sendirinya. Kalau Nabi itu dicela, dihina, nyobaleh, pasti tidak akan masuk dakwah nanti. Tapi ketika beliau sabar, hati orang akan terbuka di saat dia sabar tadi. Dan orang tidak lagi akan melakukan hal-hal yang menyakiti. Fa'ina aslakal kalam kalamullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Masyiral muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali pada malam hari ini kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada kita pada malam hari ini. Dengan izinnya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir ke majlis ilmu ini, majlis yang dicintai oleh Allah, majlisnya para malaikat, di mana berkumpulnya kita di sini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, jalan untuk mendapatkan petunjuk yaitu talabul al-ilmi asy-syar'i. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah tauladan dan panutan kita. Wa insyaallah taala pada sesi pertama ini kita akan mengkaji tentang ketauladanan akhlak Nabi. Ketauladanan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling mulia. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Diriwayatkan oleh Anas An Anas radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Syaikhani wa Abu Dawud wa Tirmizi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Diriwayatkan pula oleh Safiyah binti Hayy radhiyallahu anha qalat, ia berkata, maraitu ahsana khuluqan min Rasulillah. Aku tidak melihat manusia yang paling baik akhlaknya dari Rasulullah. Rawahu Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad hasan. Ma ra'aitu, aku tidak melihat ahsanu khuluqan, yang paling baik akhlaknya dari Rasulullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasul. Allah langsung memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-Qalam ayat 4, yaitu wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau
engkau berada di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Ya Allah langsung yang puji dalam Al-Qalam. Kalau Allah yang langsung memuji, siapa pujiannya yang paling hebat, yang paling teratas dari Allah? Itu tidak ada. Allah yang langsung muji, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka beliau langsung menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak beliau al-Qur'an. Akhlak beliau al-Qur'an. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan akhlak itu yang ada dalam Al-Qur'an. Rasulullah adalah Qur'an yang berjalan. Maka kalau kita ingin mentauladani, tentu akhlak Nabi yang kita tauladani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbimbing, terjaga, maksum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat dari Aisyah tadi memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'ul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah mengikuti Al-Qur'an. Yaitu istiqamah ala ma fil Qur'an, yaitu istiqamah di atas apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apakah itu perintah atau itu larangan? Istiqamah di atas apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa perintah atau larangan. Takhalluq bil akhlaq, berakhlak dengan akhlak yang dipuji oleh Al-Qur'an. Dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Qur'an tadi juga dipuji oleh Allah. Wal bu'du an khuluqil zammah Qur'an, dan jauh dari akhlak yang dicela oleh Al-Qur'an. Ini perlu sekali kita tanamkan akhlak dan adab ini dalam diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Dunia pendidikan sekarang booming dengan tahfiz Quran, ya. Tapi akhlak bagaimana? Mana-mana sekarang kita melihat sekolah tahfiz, ya, mengangkat tahfiz Qur'annya. Bagaimana dengan akhlak? Karena kemuliaan itu bukan, kemuliaan adalah dengan akhlak tadi, bukan dengan menghafal Qur'an. Hafal Qur'an itu adalah tambahan, ya, tambahan. Jangan sampai kita melupakan tentang pembinaan adab dan akhlak ini. Karena para ulama kita dahulu, mereka belajar adab baru belajar ilmu. Belajar adab baru belajar ilmu. Ini yang perlu kita perhatikan sekali. Sebagai orang tua kita, kita wajib untuk membina diri kita dengan berakhlak, akhlak Al-Quran, akhlak Nabi, dan tentu juga turunannya kepada anak-anak kita. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya adalah hadza annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sara imtithal al-Qur'an. Dia adalah umpama, ya, contoh Al-Qur'an dalam perintah dan larangan yang menghiasi diri beliau, akhlak beliau. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, fa'alahu, Nabi sudah melakukan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, Nabi sudah melakukan. Apapun yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi telah meninggalkan. Ya, beda dengan kita. Kita belum semuanya melaksanakan perintah. Kita belum semuanya meninggalkan larangan. Namun kita berusaha untuk melaksanakan perintah
secara seutuhnya, dan meninggalkan larangan juga demikian. Ikhwatul Afidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dari Atha radhiyallahu an. Ya, qala, ia berkata, qultu li Abdullah bin Amr, aku berkata kepada Abdullah bin Amr, akhbarani an sifati Rasulullah. Akhbirni an sifati Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah fit Taurah, dalam Taurat. Jadi ini sifat Nabi ini sudah tercantum dalam Taurat. Ya. Qala, ia berkata, ajal, iya. Wallahi, demi Allah, innahu la mausufun fit Taurah. Sesungguhnya Nabi itu sudah disifatkan dalam Taurat, ya, dengan sifat yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi itu sudah disifatkan dalam Taurat dengan sifat-sifat beliau yang ada dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan Nabi, wahai sekalian Nabi, inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami telah mengutusmu syahidan, menjadi saksi, wa mubasyiran, memberikan kabar gembira, wa nadiran, kabar petakut. Jadi Nabi itu visi beliau adalah basyir dan nazir, memberikan kabar gembira, kabar petakut. Kedua-duanya ini harus sejalan. Demikian juga pewaris Nabi, para ulama, di bawah para ulama ada dai-dai. Maka misinya adalah basyir dan nazir. Wahirzan lil ummiyin. Ya, sangat khawatir dengan orang al-ummiyin yang tidak bisa baca. Anta abdi wa rasuli. Ini gambaran sifat Nabi dalam Taurat. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil. Aku namakan kamu mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. La fazzan wala ghalizan, tidak kasar dan tidak pula kasat hati. Jadi Nabi itu bukanlah orang yang kasar, bukan pula orang kasat hati, orang yang lembut hatinya. Wala sakhaba fil aswaq, bukan orang yang suka mencela di pasar. Kenapa sini mencela di pasar? Kenapa orang suka mencela di pasar? Dari dulu sebagian dari orang yang pasar itu sudah banyak suka mencela. Istilahnya dewa orang pasar kan. Orang pasar itu dulu memang sudah lah banyak takah tu. Tak kini aja dah. Namun tidak semuanya, ya. Jangan lo kota singgung apa-apa, boy orang pasar mah. Bangih lo. Ini adalah orang-orang yang artinya adalah orang-orang yang bersifat seperti itu. Orang yang tercela di pasar. Memang pasar dikatakan kan seburuk-buruk tempat. Karena banyak tipu kicuh di situ, tipu, ya. Masjid sebaik-baik tempat. Wala yadfa bisayyi'ah as-sayyi'ah. Tidak menolak, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kok orang buat jahat kayaknya tidak balas dengan kejahatan. Beda dengan sebagian kita, karena dia dijahati orang, dia menjahati orang juga, sama jadinya. Tapi apa sikap Nabi? Walakin ya'fu wa yakfiru. Akan tapi Nabi itu memaafkan dan mengampuni. Memaafkan. Jadi kalau beliau dijahati oleh orang, beliau tidak membalas dengan kejahatan. Tetapi apa sikap beliau? Ya'fu, memaafkan. Wa yaghfiru, mengampuni. Wa la yaqbidahu Allahu hatta yuqima mihil millah auja. Tidaklah Allah mewafatkan beliau sampai tegaknya millah, ya. Sampai beliau meluruskan millah yang bengkok ini. Diluruskan ajaran-ajaran yang rusak ini. Bi an yaqulu, bagaimana meluruskannya? Yaitu mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi ajaran agama ini diluruskan dengan la ilaha illallah, itu tauhid. Wa yaftah biha ayunan, yang akan membuka dengan meluruskan itu, dibuka hati yang buta, dibuka
mata yang buta, wa adzanan summan dan telinga yang tuli, wa quluban ghalaqan hati yang terkunci atau tertutup. Karena Islam datang untuk meluruskan hati manusia yang sudah rusak. Itu tadi beberapa sifat Nabi digambarkan dalam Taurat. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan husnul khuluq. Apa yang maksud dengan husnul khuluq ini? Akhlak yang baik. Diriwayatkan dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Syekh Utsaimin di dalam syarah hadis yang ke-27 beliau mengatakan, Aisyah Al-Ba'in yang ke-27 mensyarahkan, husnul khuluq, akhlak yang baik adalah husnul khuluq ma Allah, akhlak yang baik terhadap Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq ma'a ibadillah, akhlak yang baik terhadap hamba Allah. Jadi ada dua bentuk husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang baik terhadap Allah. Yang kedua, akhlak yang baik terhadap hamba Allah. Adapun husnul khuluq, akhlak yang baik terhadap Allah adalah melaksanakan hukum-hukum syariat dengan penuh keridaan. Jadi hukum-hukum Allah kok kita laksanakan dengan hati yang ridha. Ini menandakan husnul khuluq kita terhadap Allah, bukan karena terpaksa. Wa taslim, melaksanakan hukum-hukum Allah ini dengan taslim, tunduk apa yang Allah perintahkan dari syariat ini, menandakan akhlak kita baik terhadap Allah adalah bahwa kita melaksanakan dengan ketundukan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Kalau Allah dan Rasulullah menetapkan, tidak ada pilihan. Sami'na wa ta'na. Dan tunduk inilah, yang hati yang tunduk inilah susah terbentuk. Ya. Ini orang dek karnonyo lah, akarnya lah panjang. Kalau ada turun perintah, tanya dulu sesuai juga akalnya atau tidak. Ya. Apakah ini sesuai dengan akal saya atau tidak? Karena beragama ini tidak mesti ada sesuai dengan akal. Ada kalanya kita tunduk terhadap syariat. Ada yang bisa dicari hikmah-hikmahnya. Ada yang tidak bisa dicari hikmah-hikmahnya. Salat maghrib 3 rakaat bawa mencari hikmahnya. Ya, subuh 2 rakaat. Kenapa? Apa hikmahnya itu? Tidak ada bisa cari. Hanya ketundukan kita. Tapi kalau riba kenapa haram? Itu ada hikmahnya. Karena jual beli riba itu jual beli yang merugikan. Jadi husnul khuluq terhadap Allah adalah kepatuhan terhadap syariat dengan penuh keridaan dan tunduk. Wa la yakuna, bahwa tidak ada dalam diri manusia ketika ia melaksanakan agama ini rasa sempit hati. Ya. Tidak ada haraj, beban, merasa terbebani. Tetapi dia merasa tunduk, patuh. Kalau kita beribadah kepada Allah, yalah sampai ke tingkat ketundukan, kepatuhan ini, masya Allah, ya sudah menandakan iman kita sudah mulai bagus, ketundukan dan kepatuhan. Apabila Allah perintahkan dia menegakkan salat, membayar zakat, puasa, maka ibadah-ibadah ini dilaksanakan dengan lapang hati dan lapang dada. Jika lawa kau masuk atau salat, dia latih bola salat balik. Tidak tunduk. Deh. Nak lah pakai deh.
Tibalah masuk waktu salat dia. Alhamdulillah masuk waktu salat, masya Allah. Disambut dengan baik. Sambut dengan baik. Zakat, alhamdulillah. Tibalah buat beribadah, beli antar zakat, alhamdulillah. Dilaksanakan dengan lapang hati, lapang dada. Karena memang tingkatan manusia itu memang berbeda keimanan. Ada orang beribadah kepada Allah itu masih dalam batas yang anggap hanya ada unsur keterpaksaannya wajib. Ya enggak salah. Ada beribadah itu memang sudah faktor ketundukannya. Ada lagi. Ada tinggi keimanan. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang tunduk kepada Allah, akhlaknya yang tunduk, apapun perintah Allah dilaksanakan dengan bisadril munsarih, dengan hati yang lapang. Adapun husnul khuluq terhadap manusia, maka di antaranya adalah kaful adza, menahan diri dari disakiti. Ini akhlak baik kepada manusia. Awak-awak kalau awak disakiti orang, di antara akhlak baik itu tidak membalas, tetapi adalah menahan diri. Tahan diri, kita sabar aja. Padahal mencemeh awak. Contohnya wajangui kan. Kalau raya haji ke Malai. Entahlah masuk raya haji, wajangui lah panjang. Nah, apa tiba itu? Apa yang dicemoohkan itu? Bahwa dia dimisalkan dengan kambing, kan? Ya, kan disakiti itu. Kan kita disakiti dengan kata-kata seperti itu. Maka di antara akhlak yang baik adalah tidak marah kepada mereka. Dan tinjuang, jangan kambing. Tidak. Tapi adalah menahan diri untuk tidak kita disakiti, kita tidak menyakitinya. Tetapi adalah menghadapi dengan as-sabru, sabar. Jadi di antara akhlak terhadap manusia, menahan disakiti, sabar ketika disakiti. Kalau setiap ada orang, setiap kata-kata atau perbuatan yang menyakiti, kata-kata menyakiti kita balas, tidak akan damai orang, akan pernah jadi perdamaian di muka bumi ini. Akan cekcok terus, ya. Tetapi ketika seorang sabar, ini akan hilang sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Kalau Nabi itu dicela, dihina, nyobaleh, pasti tidak akan masuk dakwah nanti. Tapi ketika beliau sabar, hati orang akan terbuka di saat dia sabar tadi, dan orang tidak lagi akan melakukan hal-hal yang menyakiti. Termasuk juga talaqatul wajhi, menghadapi orang dengan wajah yang cerah, ya, menghadapi orang dengan wajah yang cerah, tidak wajah yang kesat. Ini termasuk juga akhlak yang baik. Dan masih banyak lagi yang lainnya, akhlak yang baik terhadap manusia ini. Bila kita kaji tentang usnul khuluq ma'an nas, diriwayatkan Nabi SAW begitu mulianya akhlak beliau. Ada seorang sahabat datang kepada beliau minta izin untuk berzina. Kenangan ceritanya, minta izin untuk berzina. Ya Rasulullah, izinkan untuk berzina. Cuba kalau diibaratkan ke diri kita, kalau ada tetangga datang mode itu mengecek, apa kira-kira kata awak? Macam-macam lah. Apa nama itu kerajo kan? Apa sikap Nabi? Apakah Nabi langsung mengusirnya? Apakah Nabi langsung memarahinya? Ternyata tidak. Duhai anak muda, bagaimana, apakah engkau punya ibu? Iya. Bagaimana kalau sekiranya ibumu dizinai orang?
Apa kamu ridha? Ya, oh tidak, tidak mungkin dia dah. Tidak, Rasulullah, tidak. Apakah kamu punya saudari perempuan? Iya. Bagaimana kalau ada orang laki-laki datang menzinai saudari kamu tadi? Ini namu awak. Ini dah. Itu nak kena indah ya. Nak mungkin dah. Apakah kamu punya bibi? Ya. Punya Rasulullah. Apakah mau kamu rela kalau bibimu dizinai? Enggak ya Rasulullah, enggak mungkin. Akhirnya sahabat tadi enggak jadi melakukan perbuatan zina, meninggalkan perbuatan itu. Ya. Dengan sikap dan cara Nabi dalam mendakwahinya. Kan mendakwah itu kan majak orang berpikir. Ya. Bahwa kalau inyo tipu muda itu diusia dimarahi, apa yang akan terjadi? Yang itu tidak akan anu. Bisa jadi dia ini karena memang tidak tahu. Kau minta izin berzina ke Nabi. Ya minta izin berzina. Kan tidak akan indah itu. Kalau wak, kalau anda ada ilmu wak, mungkin kita akan marah. Ada tele wajah aku mah. Masa ini minta izin berzina. Tapi Nabi mengajarinya, mendidiknya dengan sesuatu yang menggugahnya untuk meninggalkan perbuatan tadi dengan akhlak yang baik. Disinilah pentingnya ilmu tadi. Ya, sehingga kita menghadapi orang-orang ahli maksiat, ya tenang menghadapinya. Mendakwahinya dengan ilmu, dengan ketenangan, dengan mengajaknya berfikir. Ya. Dengan penuh kesabarannya. Tidak ada Nabi marah-marah kepadanya ketika itu. Ada marah-marahnya dah. Menandakan akhlak Nabi yang akhirnya apa? Orang tadi meninggalkan zina. Mulai setelah itu tidak mau lagi dia berzina. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi itu sudah punya akhlak, sudah dipuji oleh Allah, akan tetapi beliau tidak melupakan berdoa untuk mendapatkan akhlak. Karena doa itu penting. Doa itu penting, ya ikhwah. Doa agar kita istiqamah dalam tauhid. Doa agar kita istiqamah dalam sunnah. Ya, ini penting. Walaupun Allah mengaji kok, yang doa meminta kepada Allah itu jangan sampai kita lupakan. Kenapa? Karena kita tidak akan dapat hidayah melainkan atas izin Allah. Nabi tetap berdoa agar akhlak beliau baik. Padahal akhlaknya lah baik kan? Soalnya kan tak palunya berdoa terlebih. Inilah elok mah. Ya. Tetapi beliau tidak demikian. Apa di antara bunyi doa Nabi? Mungkin di antara kita sudah ada yang hafal. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini lafaz yang sangat agung sekali. Ya. Sudah selayaknya kita memohon kepada Allah. Karena akhlak dan adab itu di antara cara mendapatkannya adalah dari Allah, minta kepada Allah. Banyak orang lah kini lah tamat pesantren, tamat perguruan tinggi Islam, tapi tidak ada yang memiliki akhlak. Tutur katanya tidak berubah, ya, candanya tidak berubah, masih model itu juga baru. Dan canda orang sebelum semasa mereka jahiliyah dahulu saja. Maka akhlak ini adalah pemberian dari Allah. Maka minta kepadanya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan ciptaanku, membaguskan fisikku, baguskan akhlakku. Fa ahsin khalqi. Engkau mintalah kebagusan akhlak kita kepada
ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah mengaji, kita harus berusaha untuk menunjukkan akhlak yang baik kepada orang terdekat kita, orang tua kita, karib kerabat, tetangga, ya, para ikhwah yang sama sepengajian. Jangan sampai kita ketika ditegur, dinasihati, kita marah, tapi kita berterima kasih. Kan ada orang kalau disaponya, mana bapak, kemana yaki, lah lama nampak dia mau mengaji, lalu dia marah, ambo jangan dicingkarui lo. Ada orang seperti itu, tak cingkarui. Kalau kita bertanya, dia, kalau ada teman bertanya seperti itu tanda dia perhatian, ya. Kalau ada kawan bertanya tentang itu, tanda perhatian tadi. Iya, ambo dalam hal lalu sibuk, anak mau sakit, segala macam. Jawablah dengan baik. Kalau kita jawab dengan jawaban yang tidak baik, ini menandakan cara akhlak kita belum baik dalam menjawab, menanggapi pertanyaan. Maka kita dalam bertanya, kita diajarkan cara bertanya yang baik, dalam menjawab pun juga dengan cara yang baik. Sungguh agama kita ini masya Allah, ketika kita dalami metode-metode Nabi dalam mendidik, ya, awak lemangal-mangal jauh kita dari metode-metode di pendidik akhlak yang baik. Maka kita belajar akhlak dan adab ini tidak bisa kita ketahui, ya, dari alam saja, dari alam takambang jadi guru. Tidak, bak kecik patah awak mengatakan alam takambang jadi guru batua, tetapi tidak semuanya bisa kita dapatkan melalui alam takambang jadi guru. Ada yang memang harus kita, yang kita tauladani akhlak Nabi dengan mengkaji perjalanan hidup beliau, bagaimana sikap beliau, sifat beliau. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran akhlak yang sesungguhnya tidak banyak kita dapatkan di dunia pendidikan. Ya. Mungkin lebih detail pula lain dalam kajian-kajian kau. Ya, lebih detail lagi. Kemudian juga dalam doa Nabi yang lain, ada pula bunyi doa Nabi yang lain tentang meminta kepada Allah akhlak yang mulia ini. Allahumma inni a'udzubika minasyaqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Allahumma inni a'udzubika minasyaqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari asyqaq, ya, durhaka, ya, durhaka menentang, ya, nifak kemunafikan, kemudian su'ul akhlak jelek akhlak. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk itu mari kita lihat beberapa akhlak Nabi SAW yang diceritakan dalam pembahasan kita ini. Yang pertama adalah akhlak Nabi SAW terhadap keluarganya. Bagaimana akhlak Nabi terhadap keluarganya? Banyak kita dapatkan para ikhwah, kalau hubungan jauh kawannya mana elok, ya, tak sebentar main telepon jauh kawannya, hubungan jauh orang lain, yo rekan kerjanya masya Allah, tapi dalam hubungan keluarganya tidak ada keakrabannya, jauh orang tuanya dengan istrinya, dengan suaminya tidak ada. Mari kita lihat Nabi, apa kata beliau? Ya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian terhadap keluarganya, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kok kata Nabi. Jadi jangan sampai terjadi ketimpangan kita. Oh, kepada anak, kepada istri tidak baik tu mana, elok awak. Kepada orang lain, eloknya bukan main. Orang yang terdekat ini harus kita jaga hubungan kita dulu. Nanti hubungan dengan orang lain insya Allah akan mengikut. Makanya wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Datangkan, berikan kerabat itu haknya,
didahulukan kerabat, ya, daripada orang lain, baru orang miskin. Nah, ini perlu kita perhatikan. Di dalam kita mewujudkan akhlak Nabi ini, sunnah Nabi, maka kita tampakkan akhlak kepada orang-orang terdekat kita. Ya, jangan sampai kita, memang kita diuji dengan orang terdekat kita, tetapi dengan ujian tadi jangan sampai pula muamalah kita jelek dengan mereka. Siapa mereka itu? Mungkin keluarga terdekat yang paling dekat, anak, istri, orang tua, ya, saudara. Maka karena mereka itu adalah modal kita, keluarga kita itu modal utama kita. Yang sampai kita tinggalkan mereka, maka wajarlah Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita jaga itu dulu orang yang terdekat kita. Selamatkan orang terdekat kita, baru orang lain kita selamatkan. Makanya dalam ayat, wa anzir ashirataka wal aqrabin. Beri peringatan ashirah, istrimu dan kerabatmu. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia akhlaknya, muamalahnya dengan keluarganya, dengan istrinya. Beliau berlemah lembut dengan istrinya, ya, mewujudkan kasih sayang. Beliau juga bercanda dengan istri, dengan keluarganya, dengan anak istri, ya, itu canda-canda yang benar. Bahkan beliau memanggil istri beliau dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, seperti ya Aish, beliau memanggil Aisyah ya Aish, ya, ya Aish, ya Aish. Kemudian beliau juga memanggil Aisyah ya Humaira, ya Humaira, kemerah-merahan. Kemudian juga dalam riwayat lain, beliau memanggil istri beliau ya banat as-siddiq, ya, wahai anak perempuan as-siddiq. Ya, jadi panggillah keluarga kita itu panggil yang baik, seperti anak kita panggil deknya lai cadia, artinya walaupun dia biasa-biasa saja tapi mungkin ada kelebihannya, kita panggil, ya, kita panggil panggilan yang menyenangkan. Wahai rajulun santiang, rajulun santiang, laki-laki nan santiang. Karena panggilan-panggilan baik itu menyenangkan, tidak senang awak dipanggil, ya. Siapa yang tidak senang dengan panggilan-panggilan yang baik tadi? Jadi dalam memanggil pun kita, tapi kalau panggilan-panggilan yang jelek, enggak, ya, wahai botak, nah, itu panggilan yang enggak bagus, ya. Dalam memanggil saja Nabi mencontohkan panggilan yang baik kepada keluarga beliau, ya. Dan panggil-panggil yang lain menunjukkan kedekatan, kelembutan, kemuliaan, ya. Karena yu'inu ahlahu, beliau membantu keluarganya, Nabi membantu keluarganya dalam urusan-urusan mereka, dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Adalah Aisyah taghtasilu ma'ahu, juga mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana, ya. Adalah beliau SAW ketika ditanya apa yang dilakukan Nabi di rumahnya, kana yakunu fi mihnati ahlihi, adalah beliau di rumahnya membantu keluarganya, tugas-tugas rumah. Jadi Nabi juga membantu tugas-tugas rumah. Apa contohnya? Menyapu, kan,
Kalau di adat kita ya memang laki-laki ini tidak boleh, ya. Untuk rumah-rumah, urusan rumahnya tidak boleh. Kalau di adat, ya. Apalagi kalau laki-laki mana tiang segala macam, ya. Padahal tidak demikian agama kita. Bahkan di adat kita, ya, laki-laki tidak melayani tamu dalam membawakan minuman. Pernah dulu ambo bertamu kepada salah seorang kawan, akhirnya awak bercito kaliang aja. Maaf pak, maaf orang rumahmu tidak ada rumah tu. Akhirnya tidak ada minuman dengan alasan tidak ada orang rumah tu. Kan apa salahnya dia kan bisa buat minuman. Tetapi karena budaya adat, ya, yang dipertahankan, akhirnya kawan dari jauh datang, ya, air segalanya tidak terletak dah, dengan alasan tidak ada orang rumah, ya. Tidak demikian agama kita. Jadi keberadaan suami dalam agama kita membantu istri juga di rumah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yukhitu thawbahu, adalah beliau menjahit bajunya. Nabi menjahit baju yang seorang. Wa yakhsifu na'lahu, memperbaiki sandalnya. Sandalnya yang rusak nyepelukan seorang. Wa ya'malu ma ya'malu rijal, beliau melakukan apa yang lakukan kaum lelaki di rumah mereka. Nah, ini merupakan contoh dan teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan inna min a'zamil umuri ajran an-nafaqah 'alal ahli. Rawahu Muslim. Di antara perkara yang besar pahalanya adalah memberikan nafkah terhadap keluarga. Perkara yang besar pahalanya magih nafkah kepada keluarga. Siapa keluarga itu? Anak dan isteri yang terdekat. Magih uang belanja, magih uang sekolah. Jangan kita kira kalau kita memberikan belanja itu, uang sekolah itu adalah beban. Tidak. Itu adalah jalan untuk mendapatkan pahala. Kalau kita paham dengan agama, ya, semakin kita berikan nafkah dengan sesuai dengan kemampuan kita, semakin besar pahala kita. Jalan untuk mendapatkan pahala itu. Tapi kalau dia tidak ada ilmu agama awak, ya, nafkah seolah-olah beban. Akhirnya kadang-kadang dia amanya leya do piti, ama magi piti belanjo. Ya. Uminya magi piti belanjo. Awak kadang-kadang sebagai suami ada sebagian istri ndak sebagai suami ada tidak ada memberikan belanja untuk anaknya. Padahal itu adalah pahala, besarkan jalannya. Besarkan jalannya. Ada pula orang dia sama-sama bekerja suami istri, tidak ada memberikan nafkah suami, tidak ada bagian nafkah ke istrinya tu, nafkah harta. Kenapa? Uangnya kan ada gitu. Ini tidak benar, salah. Karena kewajiban suami itu memberikan nafkah walaupun istri itu punya, ya, uang, tapi kewajiban suami tetap memberikan nafkah, tidak gugur, ya, tidak gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kalau istri punya usaha umpamanya. Karena laki-laki itu dimuliakan dengan apa? Dengan nafkah tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya. Laki-laki itu adalah qawwamun, pemimpin atas an-nisa. Bima faddala, dengan apa yang Allah berikan keutamaan, wa bima anfaqu, dan dengan nafkah yang mereka berikan. Jadi kemuliaan seorang suami adalah ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya. Ini kuatul nafidin yang dirahmati dan mulia Allah Subhanahu wa taala. Di antara
akhlak Nabi dalam keluarganya adalah memuliakan istri keluarganya. Contoh memuliakan istrinya walaupun telah meninggal, tapi dengan cara memberikan hadiah terhadap teman-teman dekat istrinya. Seperti Nabi pernah mengirimkan yaitu kambing kepada teman-teman Khadijah. Ya. Teman-teman Khadijah. Begitu juga kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbuat baik? Cari ya, keluarganya. Teman cari keluarganya dulu. Keluarga bapak. Datangi dia. Bantu dia jika kita lapang. Kemudian cari siapa teman dari bapak kita, teman akrab orang tua awak siap. Yang dakek nyonya dulu, sama kawan konco nyonya siap. Berikan hadiah kepadanya. Dengan demikian kita sudah dianggap berbakti kepada kedua orang tu, kepada bapak. Kepada ibu juga demikian. Cari keluarga ibu kita, saudara, kalau ibu kita sudah meninggal dunia, cari keluarga ibu kita. Kemudian cari teman dekatnya juga. Tang, berikan hadiah kepadanya atau kunjungi dia dalam rangka untuk birwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu caranya. Nah, Nabi telah mempraktikkan ya untuk keluarganya yaitu Khadijah. Khadijah itu di mata Nabi istri yang paling mulia. Sehingga ketika beliau mengirimkan makanan ini, Aisyah cemburu ketika itu. Lalu dia gih, lalu bagi wanita tua itu, ya, cemburu ya sebagai seorang wanita. Tapi Nabi menjelaskan hal demikian, bahwa dalam satu riwayat beliau mengatakan tidak, belum ada yang menggantikan seperti dia. Nabi mengatakan kepada Aisyah tentang keutamaan Khadijah. Berikutnya adalah tentang keadilan Nabi. Sikap adil Nabi. Nabi adalah manusia yang paling adil. Keadilan beliau tampak dan tercermin dalam praktek apa yang beliau lakukan. Beliau melaksanakan hukum syariat tanpa pilih kasih. Ya. Walaupun kepada karib kerabat, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal akrabin. Hai orang beriman, jadilah kamu qawwamina bil qisti, orang yang menegakkan keadilan, syuhada'a lillah, menjadi saksi untuk Allah, walaupun untuk diri kalian atau kedua orang tua kalian atau karib kerabat. Beliau juga berlaku adil kepada isteri-isteri beliau. Ya. Beliau juga berlaku adil dalam hukum ketika ada seorang wanita dari suku Mahzum, ya, Bani Mahzumiyah, yang mencuri. Lalu ketika itu diusulkanlah Usamah bin Zaid mengusulkan kepada Nabi agar wanita dari Mahzumiyah ini, Bani Mahzumiyah ini, diberikan syafaat, tidak jadi dihukum. Lalu ketika itu apa kata Nabi kepadanya? Atasfa fi haddin min hududillah? Apakah kamu akan minta syafaat dalam hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah? Waima Allah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha, sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Ini menunjukkan keadilan Nabi, sampai keadilan itu diterapkan
kepada orang-orang terdekat, kalib kerabatnya, tidak pilih kasih dalam menegakkan keadilan. Kita juga demikian, wajib untuk berlaku adil. Kalau kita memberikan hibah kepada anak, satu orang anak, yang lain juga berikan hibah. Pernah Nabi diminta untuk jadi saksi, saksi untuk pemberian hibah kepada seseorang. Nabi diminta untuk jadi saksi. Datanglah Nabi ke situ, lalu Nabi bertanya, apakah setiap anak kamu berikan hibah seperti ini? Apa kata sahabat tadi yang minta Nabi tadi? Tidak, ya Rasulullah. Kalau begitu aku cabut, aku angkat diriku untuk tidak jadi saksi. Akullu waladin nahal tahu? Apakah setiap anak kau berikan hibah ini? Tidak, ya Rasulullah. Kalau begitu aku tidak mau jadi saksi. Ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu kepada anakmu. Kan banyak orang tua sekarang, dia sayang ke anak, kau dilabihan hibah untuk inyo. Anak kau ndak, ya. Wajib kita menegakkan keadilan kepada anak-anak kita dalam memberi. Kalau ndak nanti terjadi, ya, kesenjangan dalam pendidikan. Ya. Kalau masalah uang jajan, cik TK, cik SD, cik SMP, cik SMA, itu memang beda, beda lanjutnya. Karena beda porsi, porsi badannya beda. Keadilan itu bukanlah sama rata. Keadilan itu adalah wad'u syai' fi makanihi, meletakkan suatu pada tempatnya itu yang adil. Lah nak TK, berapa lanjutnya? Anak SD, ya anak SMA itu beda lanjutnya. Tegakkan keadilan. Untuk bisa berlaku adil, tentulah harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, awak hanya tak kena dewa, anak kalama dewa, ya terapkan. Sinilah butuhnya ilmu tadi. Nah, begitu juga kita selaku guru, punya murid-murid, laku adil kita, ya, jangan awak tanya tu nang cadi-cadi aja. Yang bodoh minder lah kau. Awak nak tanya nak, awak nak tu tanya dia pak tu. Nang tanya dia pak nang cadi-cadi aja nya. Ya lain awak nak je lah. Diam saja lah awak lah. Ini pola pendidikan yang salah. Atau membaca, membaca gilirkan anak-anak tu baca. Jangan baca orang baca itu-itu saja. Supaya apa? Supaya dia merasakan saya juga murid, saya juga diikut sertakan. Keadilan itu dalam semua hal mesti kita tegakkan. Ke karyawan jo, kok awak jadi bos? Adil kita kepada karyawan. Ya. Kalau kau degah cuti, kau degah pula cuti nanti. Ya. Jangan karena nyedakit dewa ni cuti itu sebentar. Nah, ini tidak apa? Tidak boleh. Harus ada ukuran-ukuran keadilan tadi. Nabi SAW adalah manusia yang paling adil dalam semua hal. Kepada keluarganya, kepada istrinya, dalam hukum. Ya. Kemudian, kalam Nabi. Akhlak Nabi dalam bicara bagaimana? Akhlak Nabi dalam bertutur kata. Kana idza takallama takallama bikalamin faslin bayyin, adalah Nabi itu kalau dia bicara, dia berkata dengan kalimat yang faslin mubin, kalimatnya sudah terpisah kemudian jelas, ada onggok-onggoknya, jaleh perkataan Nabi tadi, ya. Kata-kata Nabi itu mudah diingat oleh orang. Nabi kalau ngomong tidak tergesa-gesa. Nabi kalau bicara itu tenang. Nabi kalau bicara itu tidak cepat. Orang sahabat-sahabat ketika mendengar Nabi bicara, mudah sahabat menghafal kata Nabi tadi.
Itu pula awak kalau mengecek awak, kalau kita bicara dengan orang lain ya, bicara yang jelas. Ya. Dudukkan suatu persoalan. Ya. Oleh karena itu kalimat Nabi jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat, padat tetapi penuh dengan makna. Ini ngomong seketiknya. Kalau orang zaman kini tidak. Lah bicara 2 jam tapi intinya 2-3 isinya. Nabi tidak demikian. Perkataan beliau singkat tapi maknanya padat. Tidak banyak. Nabi tidak suka banyak bicara. Kemudian Nabi itu kalau bicara yang disampaikan Nabi itu hal yang bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, Nabi tidak akan ngomong. Lebih baik diam. Coba kita tahu ladani. Kadang-kadang kita ada orang yang suka bicara terus. Tidak inti-intinya bicara. Tapi yang dibicarakannya itu, yang disampaikannya, kata-katanya tidak ada manfaat, ada nilai. Mulailah kita mentauladin Nabi. Kalau memang kita dulu ada termasuk orang-orang terbiasa ngomong, bicara, bicaralah kita yang bermanfaat, yang ada nilai faedahnya. Ya. Ini yang dikatakan dalam hadis Nabi, mungkin kita sudah sebagian sudah hafal, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna. Wala yatakallam illa fi ma, kemudian beliau tidak bicara kecuali pada perkataan yang ada nilai pahalanya. Nasihat, ya. Teguran. Kalau tidak ada nilai-nilai pahalanya, Nabi tidak bicara. Orang banyaknya orang kini mulai baru-baru ke atau ya, apakah habis pun tidak ada mengikuti Piala Dunia kan? Nonton Piala Dunia. Habis waktu dia itu nonton Piala Dunia tadi. Ya. Penonton lebih banyak pula berkomentar. Ya. Ya, tentang pemain. Habis pula waktu yang menonton, sudah habis waktu, kemudian bekolah selesai acara, hanya saling komentar pula. Habis waktunya. Sia-sia. Ingat bapak dan ibu sekalian, umur yang diberkati oleh Allah itu adalah umur yang memberikan manfaat untuk agama kita dan untuk dunia kita. Setiap kita berbuat, pikirkan ini bermanfaat atau tidak, kemana manfaatnya kan? Sehingga kalau kita mampu seperti itu, insya Allah seluruh perbuatan kita akan memberikan manfaat. Berikan manfaat. Kita diberikan sekarang, kita masing-masing punya HP sekarang ini kan. Banyak orang yang habis waktunya di HP. Tapi yang dilihatnya hal yang tidak manfaat. Coba kajian ilmu. Ya. Yang dilihatnya insyaallah memberikan manfaat. Teknologi ini tergantung jawab. Pandai kita menggunakan teknologi, insya Allah mendapatkan keberkahan. Tak pandai kita menggunakannya, maka akan rugi, akan sia-sia kita. Wa idza kaliha syai', kalau Nabi itu tidak menyukai sesuatu, tampak dari wajahnya. Nah, ini pula sikap Nabi. Nabi kalau tak senang terhadap sesuatu tadi, nampak dari wajah beliau. Contohnya pernah suatu ketika Nabi melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang-megang Taurat. Memegang Taurat, dah Taurat pegang-pegang. Nampak di Nabi. Lalu ketika itu Nabi langsung bicara, "Ya Umar, wahai Umar.
sekiranya Musa hidup di zamanku ini, Musa akan beriman kepada aku. Kalau hidup Musa zamanku, Musa akan beriman kepada aku. Baik tu mana Nabi ya mengatakan jangan sampai nanti ya terbawa oleh Taurat tadi. Pegang-pegang Taurat kan. Nampak dari wajah Nabi tadi ketika melihat sahabatnya apalagi Umar bin Khattab, orang dekat Nabi, langsung Nabi memberikan pencerahan kepada Umar. Karena dia melihat bahwasanya Umar memegang-megang Taurat dan sampai beko Taurat pula yang diamalkan gitu. Ya, lalu Nabi memberikan ilmu tentang Taurat tadi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, ya. Al-Qur'an adalah sebagai kitab terakhir dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, maka Taurat, kitab-kitab yang ada pada Nabi terdahulu tidak berlaku lagi setelah Nabi diutus. Habis masuk kadaluarsa, artinya kadaluarsa. Injil, Taurat, ya, Zabur telah diutusin Nabi, maka sudah disempurnakan Al-Qur'an lagi yang berlaku. Kalau tidak beriman dengan Qur'an, ya jelas tidak memberikan manfaat. Kemudian akhlak Nabi terhadap anak-anak, ya, atfal. Bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak? Akhlak Nabi kepada anak-anak, ya, ketika beliau melewati anak-anak sedang bermain, Nabi mengucapkan assalamualaikum. Lihat waktu tiru mulai itu. Kalau sebut anak-anak wak dekat lewat anak-anak, assalamualaikum. Ya. Tak ada Nabi pandang bulu bila seorang pemimpin, tak ada segannya beliau, tak ada ya. Malunya beliau kepada anak-anak beliau mengucapkan assalam. Ini perlu kita contoh dan kita tiru. Yang kadang-kadang ini terlupa, ya, terlupa. Bukan hanya ini sebagai pendidikan di sekolah, di lingkungan rumah, tempat tinggal kita pun, kalau kita lewat, ya, sampai tebarkan salam kepada anak-anak, pasti suka anak-anak ketika diucapkan salam tadi, ya. Yamurru bisbiyan fayusallim alaihim. Dia melewati anak-anak dan memberikan salam kepada mereka. Kemudian di antara bentuk akhlak Nabi terhadap anak-anak, ketika Nabi mendengar tangisan anak-anak di masjid tatkala beliau sedang mengimami salat, maka beliau segera untuk menyelesaikan salatnya. Tak panjang-panjang ayat dibaca. Makanya seorang imam harus tahu usia jemaahnya. Kalau banyak yang tua-tua jemaahnya, ya di panjangan ayat. Tapi kalau banyak segar-segar, muda-muda, ya. Kalau jemaah itu bercampur, ada anak-anak, ada orang tua, ya, maka sederhanakan ayatnya, usah panjang-panjang. Karena bisa jadi membawa fitnah. Kalau di pondok pesantren, bisa mungkin panjang ayatnya. Ya. Kenapa? Karena memang itu pembinaan. Kalau di sebuah masyarakat yang komplit di situ ada orang awam segala macamnya, maka sedangkan. Kalau memang sudah dibuat, dibentuk, diciptakan, contohnya kalau 10 terakhir kan memang sengaja dipanjangkan di bulan Ramadan, kan sengaja dipanjangkan satu juz kan, satu juz. Kalau memang sudah diprogramkan, sampaikan. Dan itu kan tidak maksa yang mau. Tidak maksa. Kalau dia mau untuk menambah amalnya, alhamdulillah. Kalau tidak mau, tidak tercela. Ya. Akan tetapi tarawih mungkin yang bukan 10 terakhir. Ya, mungkin 20 pertama, 10 pertama, 10 kedua, tidak usah panjang-panjang, tidak usah sampai satu juz. Supaya apa? Supaya bisa masyarakat yang umum bisa ikut. Ya, mungkin kalau nyala masih muda lah mengaji, ya. Tapi yang lama masyarakat umum, apa omong yang terdengar, nak taluk dia mau solat di situ, dah panjang.
Ini yang terjadi di masjid-masjid yang kurang perlu juga diperhatikan masyarakat yang datang tadi. Ya, namun bukan pula terlalu pendek. Maka di sini penting hikmah seorang imam. Bukan hanya dia seorang imam hafal Quran, tetapi wajib dia memahami kondisi jemaahnya. Siapa jemaahnya ini? Ya, itulah dikatakan hikmah. Ketika Nabi mendengar suara bayi menangis, beliau jadi imam, langsung beliau cepatkan salatnya, ringankan. Kemudian di antara bentuk sayang Nabi, beliau membawa cucu beliau ke masjid, sedangkan beliau ketika itu mengimami manusia, sahabat-sahabat. Idza qama hamalaha, beliau ketika itu mengimami, ketika beliau berdiri, beliau gendong, ketika beliau sujud, beliau letakkan. Berarti apa? Anak-anak ini sudah ada dibawa oleh Nabi dan sahabat di zaman beliau. Sekarang kan kita melihat sebagian masjid negeri kita ini sangat alergi dengan anak-anak. Kalau ada anak-anak itu mari buat seketik, lama rasai kena ariak, kena bangi. Ya nampak? Akhirnya apa dampaknya? Anak-anak tidak mau ke masjid karena orang tua itu dalam mendidik anak, dia marahi anak-anak ini yang meribut, tidak dididiknya dengan baik. Akhirnya anak-anak tidak mau ke masjid lagi. Di zaman Nabi sudah ada anak-anak dibawa ke masjid. Namun tentu tidak mesti dibawa tiap hari. Kecuali anak-anak yang mumayyiz, usia-usia 7 tahun, itu sudah bisa untuk rutin ke masjid. Atau 6 tahun lah, lebih bisanya rutin ke masjid. Kapan anak-anak ini bisa dibawa ke masjid? Ketika dia sudah bisa kencing sendirian ke WC. Tapi kalau kencingnya masih di tempat, tidak boleh dibawa, artinya adalah tidak dibawa ke masjid. Bila terasonya keluar sekali kan, nah, kalau mau dekor anak, jangan dibawa ke masjid. Buya, kini kalau pakai pempes boleh, Buya? Iya, pakai pempes. Pempes itu berada mau tahannya. Ya, jangan kita biasakan anak pakai pempes kalau tidak darurat. Tidak darurat, jangan kita biasakan pakai pempes. Anak kotor nanti. Ya, kalau hanya kalau memang ada keperluan mendesak ya. Sebagian orang tua adalah ada pempes, pempes saja nak supaya bebannya ringan kan. Jangan kita biasakan nanti rusak. Secara kesehatan juga tidak bagus. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi bagaimana Nabi itu masya Allah dalam kepada anak-anak sangat perhatian dia, ya. Diriwayatkan bahwa ketika beliau berkhutbah, ya, beliau ketika itu melihat Hasan dan Husain berlari-lari sedang khutbah. Apa sikap Nabi ketika itu? Pulang. Tidak begitu Nabi dalam mendidik. Sikapnya langsung Nabi turun dari mimbar, digendong jambiaknya ke dalam, digendongnya. Kemudian dia tetap lanjut berkhutbah. Ya. Masya Allah. Ini kan sebuah kasih sayang. Kasih sayang Nabi. Kalau tidak ada ilmu, wak, tentu wak, pulang-pulang. Tanya ke maknya kan, siapa bawa tadi kau? Tapi Nabi tidak demikian. Nabi langsung ambil, legendong, kemudian lanjut berkhutbah. Turunnya dulu dari khutbahnya, kemudian beliau naik lagi melanjutkan khutbahnya. Dan itu tidak diriwayatkan adanya Nabi ngomong. Ketika jalan nak ngomong itu langsung nyambiak. Ya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi terhadap anak-anak, akhlak Nabi kepada anak-anak. Ini perlu kita perhatikan, jarang dibahas, jarang dikaji seperti ini. Ya. Perlu kita perhatikan dan kita praktekkan dalam pendidikan. Ketahuilah bahwasanya memang anak bisa menjadi fitnah. Wa'lamu dalam surat Al-Anfal ayat 28,
Wa'lamu ketahuilah annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya ya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah. Wa annallaha dan sungguhnya Allah indahu di sisinya ajrun azim, ganjaran besar. Anak dan istri bisa membawa fitnah. Ujian, ya. Nampak sekali bagaimana akhlak Nabi dalam bermuamalah dengan anak-anak. Fa innahu kana idza marra bisbiyan, beliau ketika melewati anak-anak beliau mengucapkan salam, ya. Sedangkan mereka ketika itu masih kecil. Apa gunanya hikmahnya kita mendahulukan salam? Karena untuk mendidik supaya anak-anak ini terbiasa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dimulai dari orang dewasa dulu. Kalau tunggu dari anak-anak, anak-anak ini malu, malu mengucapkan salam. Iya. Tetapi ketika dia sudah terbiasa, budaya salam sudah dimulai, ya, maka masyarakat pun akan mengucapkan salam. Ini di lingkungan kita juga demikian. Lingkungan kita di sini, lingkungan tempat tinggal kita, salam ini harus kita sebarkan sesama kita, kepada anak-anak lewat ucapan salam, karena ini adalah syiar, syiar agama tadi. Kemudian yang terakhir, masih banyak lagi yang lain, yang terakhir, akhlak Nabi terhadap pembantunya. Bagaimana akhlak Nabi terhadap pembantu? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemberani. Beliau seorang yang lembut, yang rahim. Tidaklah orang yang kasar. Tidak orang yang suka mencela di pasar seperti orang pasar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi beliau pemaaf. Diriwayatkan bahwa Anas bercerita tentang Nabi. Apa kata Anas? Khadimtu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Aku membantu Nabi selama 10 tahun. Wallahi ma qala uffin qattun ma qala uffun qattin. Tidak pernah Nabi berkata kepadaku aku membantu Nabi, kata Anas. 10 tahun aku membantu Nabi, tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku kalimat yang kesal, ya. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada. Tidak pernah pula dia mengatakan kenapa kamu lakukan ini, ya. Sehingga Anas sangat senang dekat Nabi. Beliau sangat tahu dengan keinginan Nabi. Ya. Pergi Nabi ke WC, ya, ketika itu di depan pintunya lah stadio air dan ember dan besi air. Ketika ditanya ketika itu siapa yang menyiapkan itu, rupanya sahabat-sahabat kecil anak ketik-ketik tadi menyiapkan. Begitu dekatnya Nabi dengan anak-anak. Maka kita sebagai orang tua tentu kita bersalah dekat dengan anak kita terlebih dahulu. Jangan sampai awak dakek jua anak orang, jua anak awak nak dakek awak dah. Ya. Kedekatan kita dengan anak-anak, anak kita dan juga mungkin anak-anak tetangga dalam rangka untuk membinanya. Aku membantu Nabi SAW selama 10 tahun, tidak pernah, ya, Nabi mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan begini? Nah, berbeda dengan orang sekarang ini, pembantunya jadi bulan-bulanan baginya, ya, dikasari, ya, dengan kata-kata yang tidak baik. Diriwayatkan pula dari Aisyah, qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu.
Tak pernah Nabi memukul pembantunya. Nabi tidak pernah memukul pembantunya. Walam ra'ah, tidak pula Nabi memukul perempuan. Wala darba biyadi, tidak pula beliau memukul dengan tangannya. Kecuali beliau memukul jika berjihad. Nah, kalau berjihad belunya main pukulan. Saya yang pukul itu tidak membantu lah. Orang kafir. Ya. Jadi tangan itu digunakan untuk kebaikan, yaitu memerangi orang-orang kafir. Nah, zaman sekarang banyak terjadi pemukulan-pemukulan. Jangankan pembantu, anak dipukul, mudah dipukul, istri dipukul, ya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ini terjadi? Karena sikap yang perlu diterapi. Karena tidak memahami konsep dalam menjalankan hidup rumah tangga, karena tidak sabar. Maka perlu kita melakukan pembinaan akhlak terhadap diri kita dalam semua lini, dalam semua hal. Kita perbaiki. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Ma khayyara Rasulullah SAW baina amren qattun illa akhadha aisaruhuma." Nabi tidaklah memilih dua urusan. Kalau ada dua urusan, dua hal, beliau ambil yang paling mudah. Ambil yang paling mudah. Kalau ada dua masalah, awak ambil permasalahan yang paling mudah, yang ringan, yang bisa awak kerajuan. Ya. Selagi perkara itu tidak mengandung dosa. Yang ringan, yang mudah, tapi tidak ada dosa di situ. Tapi kalau itu mengandung dosa, Nabi manusia yang paling jauh dari dosa tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan kita, kaji kita. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan di lain waktu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menuntun kita jadi hamba-hamba yang berakhlak mulia, beradab, ya. Tetap kita terus mempelajari adab dan akhlak ini guna menuntun kita ke jalan yang diridai dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Guna membimbing, ya, orang-orang yang berada di bawah kita, ya, orang-orang yang berada di dalam amanah kita, anak, istri dan keluarga dengan adanya akhlak yang baik ini. Karena di antara metode dakwah yang kita jalankan adalah bagaimana kita mewujudkan akhlak yang baik, akhlak salaf. Karena salaf itu bila kita lihat adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Jangan sampai nanti anggapan terhadap orang salaf itu orang yang tidak baik, orang yang kasar, ya. Kerajaannya membid'ah-bid'ahkan saja. Ya, kan ada orang seperti itu. Tidaklah demikian. Yang bid'ah tetap bid'ah, yang sunnah tetap sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa